Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia bertambah 3 kasus. Dengan demikian, total kasus Omikron di Indonesia menjadi 8 kasus. Kementerian Kesehatan melaporkan tiga kasus baru ini berasal dari satu orang pekerja migran dari Malaysia dan dua orang pekerja migran dari Kongo. Ketiga pasien itu diketahui terinfeksi varian Omikron dari hasil pemeriksaan whole genome sequencing. Saat ini ketiga pasien itu telah menjalani isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Kami kutip dari laman kompas.com Saudara, total kini jadi 8 ada tambahan dari pekerja migran Indonesia dari Malaysia 1 dan Kongo 2. Kondisi gejala ringan dan isolasi di wisma atlet ujar Siti Nadia Tarmizi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan. Sementara itu Presiden Joko Widodo memamerkan capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai 263 juta dosis. Presiden menyebut 73 persen penduduk Indonesia sudah divaksin dosis pertama, sementara untuk dosis kedua sudah mencapai 51 persen. Presiden menegaskan capaian vaksinasi ini sebagai hasil gotong royong semua pihak. Wow. negara lain mencari vaksin itu kesulitan, membeli loh, bukan mencari, membeli vaksin itu kesulitan. Kita sampai hari ini sudah menyuntikkan 263 juta dosis. Kita dosis 1 sudah 73 persen, dosis 2 sudah 51 persen. Dan anak-anak sudah juga dimulai disuntik 6 sampai 11 tahun sudah satu juta ini pada baru berapa hari. Ini enggak mungkin kerja sendirian. Ya.